Berbagai tempat menjadi tempat jual narkoba, salah satunya berkedok toko alat-alat kecantikan. Seperti di Cipayung, Jakarta Timur berikut ini, toko kosmetik ditengarai menjadi pemasok narkoba para remaja dan pelajar sekitar. Sejak cukup lama, warga sekitar curiga banyak anak muda datang ke sebuah toko kosmetik. Sementara pengunjung yang datang disebut tak tampak seperti pelanggan kebutuhan make up dan kecantikan. Permintaan untuk konfirmasi disebut tak ditanggapi. Selasa kemarin, warga bersama pengurus lingkungan datangi toko ini. Setelah dicek dan digeledah, kecurigaan terbukti. Toko di Jalan Rawabinong, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur ini didapati ribuan butir obat terlarang. Di antaranya trihexipenidil, tramadol, dan heximer. Obat-obat ini disimpan dalam kantong di etalase dan laci. Saya tetap mengantisipasi jangan sampai anak-anak muda terjerumus dengan obat-obat seperti ini. Yang pasti setelah kita melakukan kita melakukan penelitian bahwa kebanyakan anak-anak muda, anak-anak sekolah, usia sekolah, rentan-rentan yang konteksnya mengarah ke tawuran. Polisi tengah dalami laporan juga jaringan pengedar. Di Tengarai, toko jadi salah satu pemasok narkoba remaja dan pelajar sekitar kawasan ini. Noventri Aryo Putra melaporkan untuk NET.